Oke. Apa lagi? Orang yang ada simptom kencing manis maka kulit dia akan berubah seperti ini. Ruang-ruang merah menjadi menunjukkan apa? Bahwa sel-sel kulit dia telah mula mati. Jika dibiarkan tuan-tuan dan puan-puan akhirnya menjadi macam ni. Ini matilah sel-sel dia. Sel ini menjadi mati dan bila dibiarkan tuan-tuan akhirnya apa yang berlaku ialah dia akan membengkak di bahagian kaki. Kaki dia mula bengkak-bengkak dan mula bernanah. Pasal apa kaki? Pasal apa kaki? Sebab semua gula berkumpul di bahagian bawah. Di bahagian bawah. So bahagian bawah kita apa? Kaki lah kan? Sebab tu kaki bengkak. Kalau anda tak mau kena bengkak kaki, anda kena jalan terbalik. Kaki bawah, kaki tangan bawah, kaki atas. Jadi yang bengkak nanti yang lutut yang bernanah tanganlah selagi kaki anda selamat. Nah. Okey. Sebab lutut di bawah pula. Dan bila anda biarkan tuan-tuan akhirnya menyebabkan kulit itu berkumpul dan menyebabkan banyak sel mati, akhirnya kulit anda jadi seperti ini. Nampak kulit macam tuan-tuan, tapi apa yang berlaku dalamnya apa ni? Nanah. Bila anda tekan ni dia keluar, nanah. Bila anda biarkan akhirnya tuan-tuan, banyak sangat sel yang mati akan menjadi macam ni. Ni kering tapi mati. Nampak tulang-tulang pun nampak, kulit jadi terkopak, daging terkopak. Ada orang jadi basah, dia jadi macam ni. Bening macam ni. Yang teruk macam ni. Tuan-tuan dan puan-puan, banyak lagi penyakit-penyakit yang kronik dalam dunia ini. Kanser, jantung kronik. Tetapi tuan-tuan, kalau anda punya pasangan ada kanser, katalah kanser otak sekalipun, pasangan dia masih lagi boleh peluk atau? Peluk, sabar bang, sabar, mengucap bang, tak apa, ujian Tuhan. Anak-anak pun berdatang boleh picit-picit kaki lagi. Tapi kalau penyakit macam ni, agak-agak bini berapa lama boleh tahan? Dua hari. Lepas dua hari bang, buat sendiri lah bang, buat sendiri lah bang, ataupun dimotong abang. Sebab apa masalah ni tuan? Bau dia macam bunga lavender. Betul tak? Bila anda buka saja pintu rumah orang yang ada kencing manis macam tuan-tuan, apa yang anda dapat? Bau yang sangat busuk. Bayangkan tuan-tuan, anak agak-agak sanggup menjaga anak balik sekolah, lempar beg, tukar baju terus keluar balik semula. Isteri, berapa lama bertahan, akhirnya dia cari jantan lain. Kalau bini yang macam ni, suami dah konsum dan duduk kedai teh tiap-tiap hari. Tak balik-balik rumah, betul tak? Akhirnya berlaku apa? Penceraian. Jadi ini adalah keadaan diabetes. Jadi berbanding masyarakat dengan penyakit lain, tuan-tuan dan puan-puan, ini merupakan penyakit yang sangat-sangat dahsyat. Kalau sekiranya anda, saya tawarkan anda RM20,000 terus bagi sebelah kaki anda pada saya. Nak jual tak? RM20,000 ke? Okeylah, bagi RM40,000 boleh beli kancil cash. Tahu? Tahu? Tapi bila kita bagi dia ubat diabetes, nak suruh sembuh, dia tak mau beli. Pasal apa kan? Mahailah. Kaki busuk lah. Masa sihat kita nak bagi RM40,000 kalau dua awal-awal. Senang dapat RM40,000 kan? Tapi tak mau dah. Bila dah kena, pakai diabetes, mahailah. Mahal saya tak apa siapa? Mengeluh. Okey. Ini doktor biasanya dia akan cek kalau anda pergi kedai cermin mata, sebabnya dia akan cek untuk ni untuk apa, cek apa ni? Rabun. Tak? Anda nampak tulisan-tulisan jelas ke tak? Siapa yang nampak tulisan jelas? 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 Siapa yang nampak tulisan ni kabur ke ruang kanan? Asap kencing manis. Baru ada, baru ada dari suri. Banyak. Dia pun nak kembali soal satu ni. Tak lah, saya main saja kabur kan. Jangan pula balik bongkar-bongkar ke rumah semua. Ini adalah simptom orang yang kencing manis. Sebab apa? Dia punya mata menjadi rabun. Pasal apa dia jadi rabun? Sebab saraf-saraf mata dia tak dapat peredaran darah dengan baik. Akhirnya pergerakan kantar dia tak betul. Kantar patut duduk jauh ke sini. Dia duduk kat sini, patut duduk kat sini, duduk kat sini. Jadi sentiasa rabun. Bila anda biarkan terlalu lama, pasal asam mata ini akan menyebabkan anda menjadi buta. Bila dah rabun, tuan-tuan kadang-kadang nak jalan daripada depan rumah, pintu depan rumah dia, sampai ke pintu belakang rumah dia, dah rabun 3 hari 3 malam pun sampai.
Dan bila tak berlanturut tuan-tuan, oleh karena bila mana kita terlalu banyak gula, akhirnya buah pinggang kita turut menjadi rosak sebab dah terlalu banyak digunakan. Sebab buah pinggang ni yang kerja nak cuci dalam anda. Bila dah hari-hari anda hentam 24 jam dia kerja, akhirnya awal-awal lagi dia dah bencin dah. Bila dia bencin ni jadi dia. Ini adalah petanda bahawa orang ni dah dapat kencing manis yang sangat kronik. Cuma tuan-tuan, yang eloknya berita gembira ni tuan-tuan, ada satu produk yang sangat hebat yang anda dah dapat dalam pasaran yang panggil apa ni? Jadi apa-apa tuan-tuan, secara ringkasnya dia dibuat daripada 7 ramuan. Yang pertamanya, ramuan yang pertama tuan-tuan adalah petai belalang. Ini bukan petai biasa tau, yang kat pasar tu. Ini petai belalang. Petai ini susah cari tau, sebab kalau nak dapat dia kena jumpa hujung pak belalang dulu. Pak belalang boleh tak bagi sikit petai tu? Yang lain, ni petai dia kecil, bukan petai yang besar. Secara tradisional, orang-orang tua gunakan petai belalang untuk apa tuan-tuan? Untuk melebatkan rambut, untuk sakit mata, gigitan bisa, batu karang, darah tinggi, kencing manis, kudis, cacar air. Maksudnya kalau cacar ni digunakan dibakar punya, dibakar dan diambil abu dia, sapu. Kalau batuk dan campak, ditumbuk daunnya dan ditumbuk pada leher. Memang batuk. Anda bayar kalau anda batuk, anda ambillah petai belalang yang tumbuk-tumbuk sampai ini. Lepas tu pergi Georgetown. Handsome tak? Hijau kat sini. Handsome tak? Kalau handsome tak payahlah cari. Bunda baik untuk. Okay? Yang keduanya adalah belimbing batu ataupun belimbing tanah. Atau panggil belimbing tanah. Secara tradisional, belimbing batu ini digunakan untuk menurunkan tekanan darah tinggi, kencing manis, wasir, lemah jantung, melancarkan perjalanan darah, menambah tenaga dan mengeluarkan air kecil. Bagi orang perempuan, dijadikan mandian selepas bersalin untuk membuang angin dalam badan. Pelepah dan daunnya tuan-tuan, pelepah dan daun dia untuk gatal-gatal kerana terkena ulat. Pernah kena ulat bulu? Siapa pernah kena ulat bulu? Pernah? Teruk tak? Teruk kan? Kalau kena, anda cari pelepah dan daun dia, anda sapu pada gatal-gatal ulat bulu. Ingat tahu, gatal ulat bulu. Kalau suami anda gatal, tak boleh tolong. Itu lain. Yang ketiganya apa dia? Bunga ketwak. Chrysanthemum morifolium. Bunga ketwak ni kita tahulah ramai orang Cina buat teh. Sekarang teh kok air kotak boleh kan? Teh bunga. Gunakan tradisional untuk membuang toksin dalam darah, tekanan darah tinggi, membantu penghadaman, menguatkan paru-paru dan mengurangkan suhu dalam badan. Okay. Next. Gosang pinus malam mereka ataupun sejenis bunga. Jadi tuan-tuan, dalam banyak-banyak bunga dan bunga ini tuan-tuan, kita pilih satu bunga. Dan ini telah dikenal pasti dan diakui sebagai bunga yang paling baik dalam dunia. Sebab? Sebab? Sebab mukmin. Orang mukmin kan baik. Ini bunga yang paling baik tuan-tuan. Secara tradisional, bunga ini digunakan untuk membantu mengurangkan masalah tekanan darah tinggi, lemak dalam badan, kencing manis, angin dalam badan, sakit, ulat, kebas. Kebas, kebas tangan, kebas kaki. Tapi kalau kaki kebas, tak boleh. Ulat, kebas tangan, kebas kaki masih okey. Kalau kaki kebas, hantar balai polis. Batu karang, wasir, sakit kepala, pitam, resdung, gaut, melancarkan perjalanan kencing dan melawatkan air besar. Yang kelima, apa dia? Habatus sauda. Anda pun tahu kita dah jual ni ialah lama dah. Sehingga kan kehebatan habatus sauda ni tuan-tuan disebut dalam dokumen oleh Ibn Sina, bapak perubatan, bukan dunia, bukan Islam, perubatan dunia. Ibn Sina telah mendokumentasikan perubatan Islam, di antaranya ialah menggunakan habatus sauda dan sabit dalam hadis yang sahih, bukan sekadar diriwayatkan oleh Bukhari. Muslim saja, kedua-dua imam ini mengatakan bahawa tetaplah kamu dengan habatus sauda kerana ianya terdapat ubat bagi segala penyakit kecuali maut. Memang dia adalah ubat nombor satu yang paling hebat untuk berbagai-bagai penyakit. Apa dia? Untuk antibiotik semula jadi, membekal mineral dan mineral semula jadi, menstabil kolesterol dan lemak, membunuh kuman, anti-cancer, mencegah segala penyakit. Kalau orang kanser makan cukup-cukup, bagus sebab dia akan merencatkan sel-sel kanser.